Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu perkara yang amat mengejutkan berlaku di Dewan Rakyat pada hari ini yang saya tak setuju langsung. Saya tidak setuju langsung perkara ini berlaku. Mana boleh perkara begini berlaku? Oh, lemak ah. Ha, orang Kedah, orang Utara kata, lemak ah lagu ni. Kalau sikit-sikit begini, sikit-sikit begini, oi nah. Mananglah semua penjenayah di Malaysia. Dikabarkan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tadi telah berlaku satu keajaiban yang luar biasa hebatnya yang tidak dijangka, yaitu lebih kurang ada 100 orang penyokong bosku Najib Razak telah berkumpul di depan parlimen dan mereka membawa kain rentang yang turut sepanduk yang tertulis bebaskan Najib Razak, lepas tu keadilan untuk bosku, bebaskan Najib dan keadilan untuk bosku. Tuan-tuan dan puan-puan, saya setuju kalau diorang mau ada keadilan untuk Najib Razak, tapi untuk bebaskan Najib Razak begitu saja saya langsung tidak setuju. Mana boleh begini? Penjenayah kalau sudah masuk penjara tetap penjenayah lah. Dulu Anwar Ibrahim tiada pun orang buat macam begini. Kirtoyo pun tiada pun orang buat macam begini. Pemimpin-pemimpin lain yang dulu kena penjara tiada pun orang buat macam ni. Kenapa tiba-tiba Najib Razak ni macam special sangat pula? Macam special sangat pula penjenayah Najib kali ni. Sudah dipenjarakan 12 tahun penjara, 10 juta ringgit denda. Tapi apa itu tetap 12 tahun tu iyalah. Okey. 210 juta ringgit denda. 12 tahun penjara 210. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Takkan lepas ini Rosma Mansur pun begini juga. Rosma Mansur sudah dipenjara. Sudah bakal dipenjara, sudah pun dijatuhkan hukuman penjara. Tak lama pun, tapi denda dia luar biasa. 10 juta denda, 10 tahun penjara dan 970 juta denda untuk Rosma Mansur. Takkanlah nanti pula tiba-tiba orang berkumpul pula lagi. Kalau Najib Razak bebas, nanti Rosma Mansur pun mau bebas juga. Lepas itu siapa lagi mau bebas? Semualah mau bebas. Semua mau bebas. Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia ini. Kita ada undang-undang Malaysia. Kalau sudah ke peringkat Mahkamah Persekutuan dan Najib Razak kalah berapa? 1 tambah 3 tambah 5. 9-0 Najib Razak di Mahkamah Malaysia, di perundangan Malaysia. Mau apa lagi? Kalau ada at least dia menang satu pun okey lah. Tapi ini dia menang, dia kalah habis ini 9-0. 9 hakim yang berbeza. 9 hakim di mahkamah, 1 di mahkamah tinggi, 3 di mahkamah rayuan, 5 di mahkamah persekutuan, semua bersetuju Najib Razak bersalah 120 juta peratus. Kenapa sekarang manusia susah sangat mau terima Najib ini penjenayah? Saya pun heran. Tapi dulu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak setuju dengan apa yang berlaku ini. Nanti ini akan jadi rujukan. Ini akan jadi ikutan. Takkanlah lepas ini setiap kali ada kerajaan baru kita minta untuk membebaskan penjenayah. Setiap kali pun minta membebaskan penjenayah. Ini lama-kelamaan akan jadi tren. Nanti lama-lama orang dah biasa, tak apalah sakau-sakau je nanti dibebaskan juga. Saya tidak setuju dengan apa yang berlaku ini. Apatah lagi
ini merupakan satu case berprofil tinggi. Jadi bukan mudah untuk bebas-bebas begitu saja. Apa gunanya Najib Razak dibebaskan kalau selepas ini dia didapati juga bersalah dengan banyak lagi case? Ini kali ini case-nya SRC International baru 23 juta. Baru juta-jutalah. Jangan lupa dia masih ada case berbilion-bilion lagi. Jadi apa gunanya, apa fungsinya Najib Razak dibebaskan kalau dia akan masuk penjara juga? Okay, so tiada guna untuk lepaskan Najib kalau nanti dia masuk penjara juga balik. Kalau tidak nanti jadi pesta masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Nanti jadi caca merbak kerajaan Malaysia. Yang menyokong Najib ini, mereka tidak sadar kah? Mereka lupa kah bahwa Najib Razak masih ada lagi banyak betul kes. Bukan banyak tau, banyak, panjang betul banyak dia. Belum tambah lagi dia sudah ada apa petition, sudah ada pun notice untuk kebengkrapan. Itu belum tambah lagi itu. Jadi saya pun tidak paham kenapa penyokong Najib Razak ini mau sangat Najib Razak dilepaskan untuk case yang baru satu ini. Pada pendapat saya, lebih baik begini penyokong-penyokong Najib Razak, kasih masuk dulu semua dia punya kesalahan. Semua case dia sudah selesai semua. Dia sudah masuk penjara untuk semua case dia. Kita sudah tahu semua mana satu menang, mana satu kalah. Jadi baru satu kali pergi merayu. Baru betul. Ini nanti jadinya, jadi sekejap masuk, sekejap keluar. Sekejap masuk, sekejap keluar. Jadi tidak tahu mana relevan dia. Mereka mau Najib Razak dibebaskan. Sedangkan Najib Razak masih banyak lagi case. Lepas itu ramai lagi pula ini. 100 orang, lebih 100 orang. Ya. Bebaskan Najib, keadilan untuk bosku. Saya pikir kebebasan sudah pun berjalan. Kebebasan. Keadilan sudah pun berjalan untuk bosku. Dia sudah melalui tiga semua peringkat penghakiman yang betul. Daripada dia mau ditetapkan sama ada dia perlu membela diri atau tidak pun okey. Lepas itu di mahkamah tinggi pun okey. Di mahkamah rayuan pun okey. Di mahkamah persekutuan pun okey. Jadi semua dia berjalan dengan betul. Tak ada satu pun hak dia sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia yang tinggal di Malaysia yang dicabuli. Jadi semua hak dia ada. Semua rayuan dia sudah dibuat. Tetapi semua kalah dan baru terbukti 9 hakim yang arif lagi bijaksana. Jadi adakah 100 orang penyokong ini sebenarnya sedang mempersoalkan kebijaksanaan, kearifan hakim? Alamak, kamu coba untuk mempersoalkan kebijaksanaan hakim lah ini rupa-rupanya. Jadi saya tidak setuju. Kita jumpa lagi, bye-bye.